guys, ketemu lagi dengan Agustin. Dan kali ini aku lagi ada di Hotel Swiss-Belinn Bogor. Dan ini di titik kumpul untuk aku mau goes bareng sama teman-teman dan bersama Kang Bima. Wah, seru banget ya. Dan kali ini kita akan goes keliling kota Bogor sama Kang Bima dan akan stop ke tempat-tempat yang asik untuk dikunjungin. Mau tahu kemana aja? Ikutin goes aku kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa nih subscribe YouTube channel aku Agustin Ramli, like, share, dan juga komen ya. Yuk ikutin perjalanan aku kali ini. Sekarang aku mau ketemu teman-teman semuanya udah kumpul di sini menuju ke balai kota untuk jemput Kang Bima. Dan kali ini goesnya bersama IXI Sport and Leisure yang nemenin selama rute hari ini. Halo guys, sekarang aku udah sama Kang Bima. Hai Kang, apa kabar? Baik, apa kabar Gusti? Baik. Senang banget bisa ketemu lagi dan hari ini kita mau goes bareng. Makasih nih bisa goes bareng di Bogor. Selamat datang di balai kota, selamat datang di Bogor. Terima kasih, dan kita mau diajak jalan-jalan ya pagi ini ya. Ya, kita insya Allah 100 pas 150 kilo. 200 kayaknya kan? 200 ya. Sebentar aja kita ke Cianjur balik lagi ya. Oh iya, siap semuanya? Siap semuanya? Oke, langsung aja kita jalan. Bagus banget suasananya di sini. Apa kabar Kang Bima? Baik, Kang Gusti. Sehat, Kang? Sehat. Selamat datang di Katulampa. Ini ya, kelurahan paling ngetop se-Indonesia. Yes, akhirnya ya. Dan karena ini yang orang Katulampa Bogor, nah inilah dia. Tapi Kang, kalau orang bilang Katulampa ini yang ngirim air banjir ke Jakarta nih, Kang, gimana dong? Sebetulnya ini banyak disalahartikan. Seolah-olah kalau ini dibuka Jakarta banjir, enggak. Ini tuh pintu air. Jadi di situ bisa kita lihat ada pengukurnya. Ketinggiannya berapa? Nah, kalau udah siaga 1 berarti airnya deras masuk Jakarta gitu kira-kira. Oke, jadi nggak boleh nih guys salah persepsi. Tapi ini adalah pintu pengukur air. Dan hari ini kayaknya nggak lagi tinggi banget ya, Kang ya? Ini siaga 3 nih, siaga 3. Ya kita berdoa mudah-mudahan nggak naik ke siaga 2, siaga 1. Kalau gitu Jakarta harus deh siap-siap nih ya. Tetap siap-siap. Oke, kita mau lanjut lagi Kang? Jalan lagi? Yuk. Jalan lagi, siap. Kurang lebih 30 kilo hari ini keliling kota Bogor. Tadi kita kemana aja Kang Bima ya? Kita ke Tajur, Katulampa, kemudian jalur Panduraya, habis itu nutup tadi muter-muter sini ya. Oke kan? Waduh, bagus banget dan suasananya emang beda sih ya, karena udaranya di sini tuh berasa oksigennya lebih tinggi, iya, lebih fresh. Terus juga jalanannya nggak cuma lurus tapi hilinya masih oke ya, hilinya ya di sini ya. Kita tuh sampai jam 10, jam 11, masih enak lah main sepedaan. Kalau di Jakarta kan jam 8-nya udah panas banget. Udah nggak bisa, Kang. Kalau jam 8 tuh udah rame mobil juga kan. Ternyata kalau di sini tuh bisa goes bisa sampai lebih siang ya berarti ya? Ya. Berarti kalau startnya nggak kesiangan masih bisa nih guys di sini. Jam 6 setengah 7 enak, tapi jam 7, jam 8 baru mulai pun nggak apa-apa juga kalau di Kebun Raya. Nyaman banget. Sekarang lagi sibuk apa nih Kang Bima? Biasa. Ngurusin COVID, ada program-program pembatasan mobilitas warga, ngatur ganjil genap, warga Jakarta mau kalau masuk harus nyesuaiin, ya begitulah. Nah, tapi kalau lihat dari COVID ini, ada nggak sih langkah-langkah yang benar-benar harus cepat diambil? Intinya sih gini, warga itu kan sekarang cenderung cuek ya, udah nganggap ini kayak flu biasa, bosen juga, kan ini bahaya. Nah, kita harus terus ngingetin warga, kita harus terus nambah jumlah kapasitas tempat tidur, kapasitas testing, kemudian tracingnya, penelusuran. Nah itu sih wajib banget ya, itu kita lakukan. Nah tapi yang paling penting sekarang sebisa mungkin sebetulnya warga kalau nggak penting-penting banget itu jangan keluar rumah, jalan-jalan gitu. Olahraga oke, kayak kita ini kan olahraga oke, tapi ya jaga jarak, kalau ngobrol pakai masker, ya begitu-begitu lah. Ya sebenarnya tetap aja boleh kita beraktivitas tapi dengan protokol dan kalau bisa di rumah ya. Kang Bima sendiri tadi kan sorry nih waktu awal-awal pandemi kan pernah kena COVID ya. Nah setelah kena COVID ini rasanya sama nggak sih atau ada perbedaan? Ya terus terang masih belum recover 100% ya. Jadi saya ngerasa kadang-kadang masih harus atur ritme. Kalau di forsir olahraga kegiatan agak drop ya berapa hari istirahat dulu baru recover lagi. Kalau dulu enggak tuh. Kalau dulu istirahat sebentar lah ya, artinya kalau capek, tidur cukup malam itu, besoknya seger lagi. Nah kalau sekarang bisa berhari-hari, nah, paling itu aja sih efek-efeknya. Berarti sebenarnya kalau bisa kita jaga, kenapa kita harus terpapar gitu ya. Jadi kalau kita bisa jaga protokolnya dan juga nggak ngerepotin semuanya ya. Makanya itu tuh kan saya gejalanya ringan, kebayang kalau gejalanya berat. Makanya teman-teman jangan anggap enteng ya, kita nggak pernah tahu kita kena yang ringan yang berat gitu, jadi mendingan mencegah daripada mengobati ya. Nah kalau tips sehat nih ala Kang Bima apa? Sekarang kita semuanya harus sehat, apalagi di tengah pandemi ini. Apa sih untuk membuat masyarakat kita lebih baik, lebih sehat khususnya kota Bogor? Cukup istirahat, pola makan diatur, olahraga, sama refresh, relax, pikir positif, be happy, itu aja. Oke, be happy ini susah nih kadang-kadang karena kan happiness is decision ya. Itu ngaruh loh, mindset kita ngaruh loh. Kalau kita banyak pikiran, stres, malah dropnya lebih cepat, imunitas kurang. Sekarang pilih aktivitas yang membuat kita happy lah. Ngumpul dengan teman-teman, olahraga, menurut saya oke selama kita patuh pada protokol kesehatan. Wah, jadi happiness ini sebuah hal yang penting karena banyak orang belajar untuk apa ya, menghitung bagaimana kita bersyukur. Tapi kalau ngeluh kan gampang ya, nggak usah belajar. Nah ini bagaimana kita belajar bersyukur itu penting banget karena bisa meningkatkan imunitas kita. Kang Bima, kalau nih buat teman-teman goeser nih, yang cyclist yang mau ke Bogor, ada rekomendasi rute nggak selain yang udah kita tadi muterin? Banyak pilihan ya, tapi kalau di sini ada BRB Loop, Bogor Road Bike Loop ya. Jadi ada, kalau dari Jakarta bisa muter di Warung Jambu, Ahmad Yani, Jalan Karupat gitu, nah, muter situ. Kemudian bisa ke arah Chinatown, Surya Kencana, lurus ke Tajur, iya tadi kita lewat, terus ke Katulampa, lewat Bendungan, masuk lagi ke Jalan Panduraya R3, ke pusat kota, ditutup dengan muter-muter Kebun Raya. Nah itu menurut saya track ideal nih, dapatlah 30 kilo. Wow, jadi kita nih udah dapetin track idealnya Bogor. Jadi kalau kamu guys pengen tahu bagaimana serunya, jadi jangan lewatin stok ini karena ini rutenya udah the best rute yang ada. Nah Kang Bima, kalau Kang Bima kita dari Jakarta udah ke Bogor, sekarang ditungguin nih. Kita yuk sama-sama ke Tarkam. Boleh, kita puterin boleh. Jakarta. Next kita ke sana ya. Iya, tadi kalau kita dari Katulampa, kita juga bisa lihat dari endingnya kan ke Manggarai ya. Oke, tadi kan kita lihat Bendung Katulampa, Sungai Ciliwung mengalir sampai Jakarta. Saya pengen lihat ujungnya nanti ya. Nanti jadi dari sana langsung kita ketemu lagi di Jakarta. Ditungguin Kang Bima. Oke. Guys, kita tungguin ya Kang Bima untuk goes bareng di Tarkam di Jakarta. Gimana tadi ridingnya hari ini? Luar biasa. Seru banget ya. Pemandangannya oke ya. Banget. Tantangannya gimana? Oh bagus. Adem sekali. Oke guys, ini dia goes kita hari ini di Kota Bogor. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah ikutan. Thank you Barbies. Dan terima kasih SNP untuk sponsor bajunya. Dan tanpa ada IXI Sport and Leisure yang membuat rutenya hari ini asik banget. Pastinya nggak terjadi hari ini dengan baik. Dan terima kasih untuk Kang Bima udah boleh goes bareng. Dan juga terima kasih untuk Swiss-Belinn Bogor. Saya Agustin, sampai ketemu lagi hanya di vlog Agustin Ramli. Dan jangan lupa like, share, dan juga komen. Bye!